Orang miskin mati.
Tapi Pak Edi, walaupun kalau sudah perjanjian hari ini tidak bisa di, tidak bisa minta mundur, tidak bisa pula minta dimajukan, itu sudah keputusan Allah Subhanahu. Itu sudah merupakan janji kita. Oleh sebab itu, sebagai hamba Allah yang hebat, hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang sudah diponis kematian untuk kita, kita pergunakan waktu yang tersisa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu. Gunakan lidah antum untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan perbuatanmu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan hati yang tak nampak, tak dapat dilihat, tapi siapa yang hanya tahu? Hanya Allah saja yang tahu. Gunakan hati kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang amanah, yang tidak pernah berkhianat terhadap umatnya, seorang pembawa risalah yang telah mengajarkan kepada kita semua yang benar itu benar, yang salah itu salah. Beliau ini rela bercucuran air mata, bercucuran keringat, bahkan bercucuran darah sekalipun Nabi Muhammad SAW lakukan untuk apa? Untuk menegakkan agama Allah ini, untuk menegakkan agama kita ini, untuk menegakkan agama Islam. Inna dina innallahil Islam. Oleh sebab itu, banyak-banyak kita bersolawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Astiraubi Jallahumma fi qalbi ghairullah sallallahu la ilaha illallah. Ayo sama-sama tasbih rabbi ya Allah, yang kedua, Allah, Allah, Allah.
Nature's beauty dazzles an eye, knowing everything calls on you, the Lord Most High. Allahulladhi adina jami'an, Allahulladhi adina jami'an, Allahu Allah. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما.